Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Sebenarnya video ini saya buat, saya itu penasaran bahwasanya adanya bambu petuk ya. Sebenarnya bambu petuk tersebut itu ada kodamnya apa tidak ada? Soalnya banyak video-video dan tak terkecuali orang tua saya sendiri, beliau pernah menyimpan bambu petuk kecil. Dan saya tanyakan, kalau di desa saya itu kan manggilnya Pak ya, Pak iki pring petuk ta? Gitu. Terus beliaunya jawab, iya le, ojo diutik iku ono kodami. Nah sampai sekarang itu saya penasaran guys, apakah memang bambu petuk tersebut ada kodamnya apa enggak. Soalnya dulu itu banyak banget yang nyari sampai malam, sampai puasa demi mendapatkan bambu petuk tersebut. Nah dari sini saya penasaran banget. Menurut saya sih, saya tidak percaya bahwa bambu petuk tersebut ada kodamnya. Kalau kalian tahu, bisa di komen di bawah ini. Saya juga penasaran guys, penasaran banget. Dan waktu saya buang, kan dalam hati saya ini memang gak percaya guys ya. Waktu saya buang itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Jadi gimana ya, ya emang nggak percaya guys gitu loh. Itu sebuah mitos mungkin ya. Nah saya melihat dari channel YouTube-nya Bang TIJ, yaitu Teuku Iqbal Johad, itu saya sependapat banget dengan pemikiran beliau bahwasanya itu hanya bisnis belaka. Baiklah saudaraku, jika kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ini ya. Selamat beristirahat, selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.